siaran terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Mulai dari redaksi pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Redaksi siang, Senin sampai Jumat jam 11:30 siang. Redaksi sore, Senin sampai Jumat jam 3 sore. Redaksi malam, Senin sampai Jumat jam 11 malam. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Suasana lebih menyeramkan. Ada tak terasa dirasakan, tapi tak terlihat. Banyak kejadian yang lebih tragis. Badannya manusia, tapi kepalanya harimau. Karena kita menyaksikan masih dunia lain di channel Dunia Lain. Nah, saya udah ada di Pati, Jawa Tengah. Pengen makan makanan yang katanya udah ada dari 30 tahun yang lalu. Namanya nasi gandul. Dagingnya manis, gurih, enak loh. Ciri khas makanan yang berbeda. Ragam bumbu rempah yang tiada tandingannya. Nikmati cita rasa terbaik dalam ikon kuliner Nusantara di channel Eat and Go. Mitos yang sedang berkembang. Pocong yang tadi disebut sekarang ada di belakang Mas Adi. Serba tahayul dan serba bikin merinding. Menelusuri misteri sebuah tempat. Ini kan udah saya buang, mau datang lagi. Menuju gerbang dunia lain di channel Dunia Lain. Kalau kamu penikmat berbagai genre musik dari musisi luar negeri yang sedang hits, channel T Music menghadirkan video klip pilihan untuk dinikmati. National Hits hadir di channel T Music Transvision. Misteri sebuah kejadian. Harimau panjang perut ini diakini warga sebagai harimau yang sangat tidak terkenal seluruh harimau Sumatera. Di suatu tempat yang dianggap misterius. Sekarang kami sudah masuk ke dalam hutan dusun Sumendang. Mengungkap kebenaran sebuah mitos di masyarakat. Katanya perutnya itu kalau berjalan dia akan menjuntai ke bawah sampai ada bekasnya di permukaan tanah. Jejak-jejak misterius di channel Dunia Lain. Indonesia kaya akan keindahan lautnya. Berbicara tentang keindahan alam Indonesia dan makanannya, gak akan pernah ada habisnya, Oceaner. Beragam hidangan spesial yang berasal dari hasil laut. Berapa nih? Renang itu enak banget juga, salah satu ikan karang ya. Menikmati masakan. Menyajikan kuliner fresh dari laut dengan cita rasa Indonesia. Fresh from the ocean di channel Eat and Go. Syutingnya, masa-masa syutingnya itu tuh banyak kejadian aneh-aneh. Kejadian yang sebelumnya belum pernah terjadi. Pengalaman mistis para selebriti. Tiba-tiba malamnya terbangun, aku mau pipis. Mereka berbagi cerita tentang kos di channel Dunia Lain. Zona angker, perjalanan dalam sebuah pencarian. Itu ada ular besar berwarna hitam. Jejak-jejak misterius mengungkap misteri yang ada di sekitar kita. Kok berasa jadi malaikat gitu ya? Kalau orang itu mau benar ya udah benar sendiri. Reality, pembuktian untuk sebuah peristiwa di dunia lain.
sangka yang lucu itu biasa. Emang enak lo dikerjain, aku tuh gak usah ketawa ya. Bagaimana apabila ada kehadiran makhluk-makhluk yang tidak diundang? Halo. Beneran ada setan. Pasti mengejutkan dan menakutkan. Sebuah drama misteri dengan bumbu komedi. Oh ternyata, di channel Dunia Lain. Dia tuh Pak Yudo, dia salah satu pendiri rumah sakit ini. Pengalaman seseorang dengan makhluk halus. Kita mesti nolong mayat yang tergeletak di sana. Jadi kalian berdua. Mengungkap cerita seram dari sebuah tragedi di suatu tempat. Dia menderita komplikasi yang sangat parah sekali. Dengan terpaksa Bapak harus membunuhnya. Horor di channel Dunia Lain. Rumah itu udah 40 tahunan ya, kosong. Hati-hati aja gitu. Astagfirullahaladzim, iya. Dia kabur. Warnanya coklat gitu, nembus tembok dia kabur. Ngeliat kelabatan hitam, tapi gak tahu itu apa. Tempat ini memang bisa dibilang angker. Aku kira itu semua orang bisa lihat. Ada yang angus, ada yang... ya, ada yang jelek-jelek. Saksikan Indigo di channel Dunia.